Guys, lagi di Goodyear. Ini lagi ada acara guys di sini. Namanya Blim Goodyear. Yuk kita lihat ke dalam. Ini Blim guys namanya. Sejenis balon udara raksasa, dulu saya kenal namanya Zeppelin. Ternyata keduanya berbeda. Kalau nggak salah itu bedanya dari segi rangkanya. Kalau Blim ini tidak kaku, sedangkan Zeppelin itu sudah fix atau kaku rangkanya. Kalau dari segi harga, lumayan fantastis Blim Mini harganya guys. Setengah dari harga pesawat Airbus yang bisa mengangkut 132 penumpang, sedangkan Blim ini hanya sekitar 12-15 penumpang saja. Lumayan mahal harganya. Padahal ini hanya untuk promosi saja. Wow, keren. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yang sengaja ditugaskan untuk mengumpulkan mainan-mainan yang telah dibawa oleh para donatur yang nantinya katanya disumbangkan ke panti asuhan. Cabinnya itu sekitar 12 atau 15. Ini udah fully digital. Mesinnya ada 3, satu di sini, 2 di kiri kanan, 1 di belakang. Turunnya Blim ini ke udara atau untuk mendarat itu diarahkan oleh baling-balingnya, persis seperti helikopter yang vertikal naik ke atas. Dan karena gas helium ini sangat ringan, makanya dengan mudah mengambang di udara. Itu di bontotnya ada kayak baling-baling ya. Oh sorry, ada dua. Untuk naik turun mengembangkan. Harus ditarik juga. Iya, ditarik keluar, dia menggangin. Dan menggangin itu ada belalainya panjang yang di depan. Oh ini model lama ya.